Kembali lagi bersama saya di RV Channel. Hari ini kita akan menelusuri napak tilas di makam Peneli. Mari kita mau interview sedikit tentang sejarahnya makam Peneli. Makam Peneli ini luasnya 4,5 hektar. Ya. Nah, pembukaannya pemakaman itu 18 tahun 1801. Ini pindahan dari makam Kerembangan. Tutupnya sekitaran 1950. Ya, kurang lebihnya. Untuk apa namanya? Apa sendiri? Jaga di sini kira-kira udah berapa tahun? Iya, saya di sini status B pegawai negeri, yaitu pengawas kebersihan. Oh, pengawas kebersihan. Iya, saya di sini baru 2 tahun. Baru 2 tahun ya. Itu apa namanya? Kira-kira nih Pak, apa? Kan di sini ada makam-makam kayak toko ada namanya kan? Kira-kira ada nama toko-toko terkenal kayaknya dari Belanda itu. Kira-kira apa sih Pak? Maksudnya nama-namanya yang orang-orangnya yang bersejarah gitu. Ada nggak? Ya ada di sini. Yang booming itu ada 4, yaitu 1 Jenderal VOC yang terletak di sebelah barat sana, sama Bapak Kodian yaitu fotografer, dan di sini Bapak Komisaris dari pengadilan, dan ada dari tokoh agama yaitu pastor itu. Di sini ideologi toko dari apa itu, dari keagamaan ada, dari kemimpinan pemerintahan ada, dari hukum ada, dari fotografer ada. Juga banyak yang anu belum ketemukan toko-toko lainnya selain itu. Ya. Untuk kalau makam di sini Pak, kira-kira ada yang pribumi atau semuanya itu orang-orang Belanda? Ya, karena fakta di lapangannya kalau orang putih ini nggak ada, keturunan ada, ya. Keturunan ada. Dan di sini tuh makam ini menentukan kasta hidupnya. Ada kode-kodenya, ini kasta tertinggi, ini kasta biasa, ini kasta rendah ada ya. Nah, sementara ini belum ada yang memuat kasta-kastanya, simbol-simbolnya itu belum ada yang muat. Cuma yang kebanyakan tokonya. Gitu. Iya. Nanti untuk kan di sini kan makamnya ada yang besar-besar juga, ada yang itu yang kastanya lebih tinggi. Oh gitu. Iya. Kalau orang kaya seperti ini beliaunya baja, sama simbol patungnya itu menunjukkan hidupnya. Oh. Raya-raya. Iya. Bukan dari kayak jabatannya ya, jabatan tertinggi ya. Iya. Itu juga ya. Iya itu juga. Oh, baru iya. Juga. Untuk makam Peneli ini Pak, sering nggak Pak dikaitkan sama hal-hal mistis kayak gitu-gitu? Jadi buat sama orang-orang kayak gitu itu sering nggak? Kalau tahun 2020-2021 ini hampir nggak pernah. Soalnya apa, lampu penerangannya udah ditambahi sama pemerintah kota, sehingga di makam ini nggak kelihatan makam, kelihatan kayak di supermall gitu. Soalnya lampu-lampunya terpasang semua gitu. Iya, jadi nggak kelihatan kayak makam yang angker anu enggak. Tapi sebelumnya pernah? Sebelumnya kurang tahu saya ya, Bapak. Iya. Jadi hampir enggak pernah ya, enggak pernah ya. Enggak pernah dipakai untuk hal yang mistis-mistis kayak kegiatan yang aneh-aneh. Iya, enggak pernah. Enggak pernah, Pak. Iya.